Jam senja. Kenapa Uci? Rio mutusin gue tadi malam. Loh, emang kenapa putus? Kawan, dia yang selingkuh, dia yang mutusin, gampang banget sih jadi cowok. Eh, seharusnya lo tuh bersyukur ditinggalin cowok brengsek kayak gitu. Ya, tapi tetap aja nggak etis, gue kan masih sayang. Cewek tuh emang kayak gitu, sayangnya kebangetan, gak gampang pindah ke lain hati. Lo tuh emang ya, paham banget soal asmara. Tapi belum juga punya pacar. Heran deh gue sama lo, Ja. Lo itu cantik, pinter, baik. Tapi kenapa sih dia yang indah bagai kain candu, ingin terus kulihat walau mereka coba, kan kasihan mereka, mana ganteng-ganteng. Senja, lo itu gak dengerin gue ya? Liatin apa sih? Oh enggak, gak apa-apa kok. Gue yakin suatu saat nanti bakal ada cowok yang tulus sayang sama gue, paling. Sedikit halus sih, tapi optimis kok. Ini kita ke pagian atau kecepatan sih ke sekolah? Tahu ih, belum pada datang nih orang-orangnya. So itu pak, sunyi sekali macam kuburan pagi ini. Tahu ih, betul banget. Jangan-jangan libur lagi. Libur loh, hari Senin pagi ini nggak bilang libur. Wah. Oh my God. Kiapa? Wira. Ya ampun, meleleh. Wih, ganteng sekali dia, Abang. Iya tuh. Iya sih, tapi susah deh dapetin dia. Kenapa? Iya, emang kenapa? Dia itu cool, alim, perfect lagi. Tapi belum juga punya pacar sih. Ya udah kalau gitu lo gas dong, jangan sampai keduluan orang lain. So itu, nggak kira gagal bertahan-tahan rasa begitu. Saki uti. Ah, so iya banget. Butuh uti, wange muti. Tapi kayaknya lo bakal dapat saingan deh, Sa. Bisa apa, Sa? Siapa, Sa? Senja. Sini lo! Gue cuma mau nanya aja, lo yang namanya Senja? Iyo, dia yang diapain nama Senja. Iyo, ngerti Senja tuh? Iya, gue Senja, ada apa ya? Oh, jadi lo yang suka sama Wira. Urusannya sama kalian apa ya? Gue gak kira gak suka gak? Lo aja kali Gun. Emosi kita be. Santai santai. Supaya kita ini gak kelihatan barbar. Weh, muka kolom bengi. Dengar. Sebaiknya gak jauh-jauh dari Pati Wira. Soalnya kita, maksudnya Ti Elsa. Udah JOWB dulu suka sama Wira. Ada apaan sih nih? Wira, nggak ada apa-apa kok. Ja, gue baru ngomong. Hah? Mau ngomong apa? Gue suka sama lo dari lama. Gue tahu ini kesannya terburu-buru, tapi lo mau gak jadi pacar gue? Oh my God. Pacar? Iya. Iya apa nih? Jadi pacar kamu. Yang bayangmu.
ku berhayal. Woi, ngerti nggak? Jawab! Ngerti. Dan satu hal yang harus kalian tahu, cinta itu nggak bisa dipaksain. Percuma, kalaupun gue suka sama Wira, tapi Wiranya suka sama lo, gimana? Ya, mungkin gue cuma bisa... halu. Lelah dengan harapan, kau tak mungkin ku dapatkan. Tentang perasaan, tak bisa dipaksakan. Aku ingin kamu, tapi kau tak mau. Jangan, jangan paksa aku untuk membencimu. Memahami hatimu, takkan cukup usiaku. Sementara rindu ini, semakin menusuk dadaku. Ternyata perasaanmu padaku biasa-biasa saja. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Mencintaimu bahwa bahagiamu bukan denganku. Niscaya semua luka kan sembuh bersama waktu. Maafkan aku yang pernah ada di hidupmu. Kini ku pergi dan takkan lagi mengganggu. Aku telah belajar ikhlas untuk melepas. Kau abadi sebagai luka yang membekas. Terima kasih untuk cinta yang pernah hadir. Walau bukan seperti ini ku bayangkan kan berakhir. Cinta itu sederhana. Gue yakin suatu saat nanti bakal ada cowok yang sayang terus. Seharusnya lo tuh bersyukur gitu. Lo tuh emang ya paham. Paham banget. Tunggu sampai dulu begini. Ibu lo buah hari ini begini bu. Bantal. Siapa? Action. Dia tuh alim, cool, perfect lagi. Ih, kurang perfect. Alim ya, cool, perfect, alim lagi. Dia itu alim. Lo gas dong, jangan sampai kagak kendal lah. Ayo. Untuk di uangnya. Alim ya, weh. Jangan masuk kele. Action. Woi, ngagak. Serius, sadar. Emosi kita, wah. Jangan tuh. Gue suka sama lu udah lama. Gue tahu ini kesannya terburu-buru. Tapi lu mau gak dilihat gue? Sakit hati gak sakit hati? Mencintai.